Yo everyone, welcome back at jamtangan.com YouTube channel. Kali ini gue akan kasih kalian rekomendasi ya dari brand Alba. Alba itu sebetulnya salah satu sub genrenya si Seiko ya. Nah ini gue ada beberapa rekomendasi buat kalian ya. Yang pertama gue rekomendasiin ini A5A003X1. Nah ini juga baru pertama kalinya gue lihat Alba buat full digital ya. Dan di sini ini dia tetap ada lampu ya, terus ada stopwatch, ada alarm ya. Modelnya ini kayak homage-nya Protrek, keren ya, full stainless steel, sporty tapi masih bisa dipakai casual. Dan yang kedua ya, ini juga ada Alba Military ya. Ini salah satu alternate buat kalian yang suka Seiko 5 SNZG tapi yang sekarang udah discontinue, kalian bisa cek alternate-nya ada di Alba. Ini adalah AL4221X ya. Ini warnanya juga ada banyak. Dia automatic movement ya. Talinya juga canvas, modelnya military series ya. Terus yang ketiga ini ada AS9C60X1 ya, modelnya sama, hampir sama ya, gue bilang ini homage-nya kayak Frank Mueller ya, jam tangan mewah yang mungkin harganya udah 2 digit ya, 50-an ke atas, 75 ke atas ya. Ini alternate-nya buat kalian yang suka tampil luxury, casual, elegan, ini rekomendasi buat kalian. Terus buat kalian yang suka sama Monster tapi kepengen harga yang murah dan tetap otomatik, nah ini juga ada yang namanya Alba Monster, dia AL4477X1 ya. Ini juga variannya macam-macam, ada yang rubber, ada yang bracelet, warnanya juga macam-macam, dia movementnya automatic. Dan terus yang terakhir ini adalah Alba AL4459X1 ya. Ini juga salah satu homage dari jam mewah ternama yang namanya Tag ya, Aqua Racer ya. Jadi ini harganya juga masih cuman di 1,an, dia movement-nya juga otomatik. Oke, ini semua rekomendasi dari brand Alba ya, dari gua personal rekomendasinya. Untuk semuanya ini kalian link-nya bisa cek langsung di caption ya. Dan kalian bisa check out ini dari website kita di jamtangan.com, aplikasi, atau mungkin kalian bisa langsung datang ke offline store kita. Oke? Jangan lupa ya. See ya.